Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam video kali ini kita akan mendengarkan nasihat dan pesan dari guru kita Habib Novel, apa yang harus kita lakukan dan kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan nasihat beliau. Apa yang sudah kita persiapkan untuk bulan suci Ramadan? Cek. Apakah sudah mempersiapkan bacaan Al-Quran yang bagus untuk Ramadan? Yang ngajinya masih, apa itu? Yang krek-krek-krek, ya, tersendat-sendat. Apakah ini sudah latihan biar Ramadan nanti lancar? Kalau belum latihan ya berarti gak ada niatan. Kalau ada niatan ya mulai sekarang pokoknya saya Ramadan harus sudah bisa ngaji. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam belajar. Seperti orang mau nikah itu. Masya Allah, pagi, siang, sore, malam belajar terus. Biar nanti setelah akad nikah itu gak bingung lagi. Ya, belajar proses akad nikah. Setelah akad nikah, dia pelajari dengan baik. Cuman urusan nikah. Nah ini mau Al-Quran itu ibadah yang khasnya Ramadan. Ya setiap waktu kan ada khasnya sendiri. Malam Jumat khasnya apa? Cemikiran aneh. Malam Jumat itu khasnya baca solawat. Hari Jumat baca surat Al-Kahfi dan baca solawat. Hari Senin khasnya puasa Senin. Hari Kamis khasnya puasa ke Kamis. Ada khas, ya, ciri khasnya tersendiri. Nah kalau bulan Syaban baca solawat, bulan Rajab baca istighfar, ciri khasnya ada. Bulan Haji ya ibadah Haji. Nah kalau bulan Ramadan itu ciri khasnya apa di bulan Ramadan? Jangan ngomong puasa, ya namanya juga bulan Ramadan itu ya puasa. Ciri khasnya bulan Ramadan adalah qiraatul Quran dan solat tarawih. Lah udah ciri khasnya itu tarawih juga masih tanda tanya. Kan betul ya, tarawih tanda tanya. Ngaji 20 tahun saya belum bisa baca Al-Qur'an. 20 tahun kok sama terus saya belum bisa baca Al-Qur'an. Saya belum bisa tiap tahun mau ngaku malaikat, malaikat sepuroni pun saya belum bisa baca Al-Qur'an. Malaikat mohon maaf, ya Allah saya belum bisa baca Al-Qur'an. Lah tahun yang lalu sampai tahun sekarang itu tuh kemana kamu? Masa belajar ngaji 1 tahun kamu enggak bisa-bisa? Berarti kamu gak niat belajar benar. Kalau niat belajar benar, insya Allah bisa. Saya menyarankan kepada teman-teman saya, Ramadan jangan kerja. Ngeluh. Oh ini dari tahun kemarin udah tak bilang ya, Ramadan tuh gak usah kerja. Tapi sudah punya duit untuk bulan Ramadan. Kalau belajar jangan setengah-setengah. Kata Habib Novel, Ramadan nganggur saja, ngawur. Iya. Ulama mengajarkan manage keuanganmu, nanti Ramadan kamu gak bisnis. Jadi enak banget. Makanya jangan mengatakan, wah Ramadan saya capek puasanya karena saya begini, begitu, begitulah. Kamu gak mikir dari awal kok. Mestinya dari bulan Syawal, ya. Ramadan Syawal, dari Syawal udah nabung. Ini untuk bulan Ramadan. Tul Qoda, ini untuk bulan Ramadan. Begitu Ramadan, Alhamdulillah saya udah punya tabungan 20 juta. Ramadan nganggur prei libur. Terus mau ngapain? Cuman mau sholat ngaji, ya ibadah yang terkenal untuk alasan apa namanya? Turu. Tidur. Mau dipamerkan, saya akan pamer nanti ya, tidur di bulan suci Ramadan. Wah, Masya Allah, jangan pamer kok tidur. Jadi Ramadan gak mikir cari duit, gak pusing. Ramadan yang dipikir adalah sholat, ngaji, kan nikmatnya luar biasa. Ya kecuali PNS ya. Nah kalau PNS kan wajib masuk kan kantor. Nah tapi Habib, saya PNS, bulan suci Ramadan saya masuknya cuma sebentar. Kok bisa? Karena jatah cuti saya gak ada yang saya ambil hanya untuk bulan suci Ramadan. Keren. Sementara orang lain ngambil
cutinya itu untuk pergi kesono, 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 dia cutinya untuk Ramadan. Bisa enggak itu? Bisa. Sudah mikir gitu? Terus persiapan biar enggak kaget. Enggak kaget nanti Ramadan apa namanya? Makannya nunggu waktu sahur sama berbuka. Mulai sekarang mulai ngurangi kalau siang. Kalau siang dikurangi, malam yo yo dikurangi. Ojo latihannya yang penting kan siang, Bib. Ya, jadi kalau malam tak tambah sih gitu ya. Stok sampai siang. Enggak begitu. Latihan, pokoknya latihan biar nanti Ramadan itu sudah lambungnya terlatih. Ya diniati misalnya niat nahan lapar dan minum sampai duhur. Ya. Tapi yo bukan puasa ya, ini bukan puasa. Latihan, buat latihan tok. Lama-lama nanti kan kuat. Artinya mulai ngurangi makan. Jangan sampai nanti Ramadan jadi ajang adu kuliner. Masya Allah, menjelang maghrib itu bukan upload-annya itu doa-doa menjelang berbuka, enggak. Upload-annya santapan berbuka, cepret. Statusnya, ya kolak. Statusnya macam-macam. Jadi menjelang maghrib itu bukan minta ampunan biar puasanya terkabul, diterima Allah, enggak. Yang ada apa? Masakan. Kuliner yang dipikirkan, ya memang siapkan makanan yang sehat-sehat dan enak-enak, tapi jangan banyak-banyak ketika makan. Itu nggak usah dioplat upload, oplat upload, buat video pendek taruh di Instagram. Kolak tercinta, kolak tercinta, mana aneh ini? Ya, ini apa namanya, wedang kesayangan, es idaman, jangan gitu. Ya meskipun bukan dilarang, tapi ayo kita rubah mindset kita. Ramadan pokoknya ibadah. Nanti syukur-syukur Ramadan itu uploadannya adalah share ya. Share apa? Link kajian menjelang berbuka bersama Habib Novel Ali Idrus. Wah, ternyata rekaman kapu ya. Ya ternyata rekaman semua. Ya pokoknya gitu, menjelang buka ngaji, duduk. Nah sekarang ini enggak, kadang menjelang buka lihat TV. Ya, wah ben waktunya cepentek nonton TV, tapi yang gak gena ya, TV ditonton isinya gak gena, macam-macam isinya ya, naudzubillah min dzalik. Jadi pahala kita sepanjang pagi sampai mau maghrib buka itu pahalanya udah batal sebelum buka, pahalanya batal ya, naudzubillah min dzalik. Siapkan badannya ya, fisiknya. Terus punya target. Kita Ramadan besok mau khatam berapa kali? Ayo, mau khatam, buka Quran, alhamdulillah. Syukur-syukur bisa buka aja itu sudah alhamdulillah. Kok bahas khatam? Pokoknya sepenting lah poso tuh, Bib, ngaji. Ya udah, kalau kita minat du'afa, kelompok al-du'afa ya, al-lemes wal-males dalam ibadah, ya minal katutin gitu loh. Minal katutin, cari orang-orang yang banyak ngaji, dibisiki. Nah, weh meh khatam, kalau udah mau khatam, saya tolong dikabari ya. Kenapa? Tak duduk sama kamu, bareng sama kamu, minimal aku tak melu al-ikhlasi. Oh, pokil kamu aja. Curang kamu. Oh, mau ikut al-ikhlasnya, mau ngambil ganjaran saya. Loh yang baik, kamu kalau tum-tum ganjaran sama saya kan nanti pahalanya berlebih-lebihan. Ya, minimal kan gitu, ada semangat pengen hadir majlis khatmul Quran. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu begitu saja. Disiapkan dari sekarang. Rumah, nah ini rumah. Ada orang bedah rumah mau nikah. Ada atau? Mau nikah kamar dirubah. Ya, mau ada tamu didandani rumahnya. Ada presiden mau datang, rumahnya dibaguskan. Bagus. Itu suatu yang baik. Nah, menghormati tamu. Nah, ini Ramadan datang gak disambut. Sejadah lecek wal mambu. Ali sabu. Ya. Karpet dibiarkan setahun enggak pernah dicuci. Rukuh di musala ya, begitu diambil aromanya breng. Nauzubillah min dzalik. Rumah kita rumah itu ngecat jangan nunggu nanti datangnya hari raya. Nilu apa niru itu? Niru. Negara kita kalau nyambut 17 Agustus. Nyambut 17 Agustus itu Masya Allah, jalan-jalan dilabur, kampung-kampung dilabur, biar apa? Cerah, meriah, hari kemerdekaan. Nah ini
Yang namanya Ramadan datang kok dingin-dingin saja. Cat rumahmu biar nanti kalau Ramadan seger hatinya. Kamarnya yang tadinya lampunya redup gara-gara ngantuk Ramadan. Demikian tausiah dari guru kita Habib Novel Ali Drus. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.